Saudara, SEA Games ke-27 di Myanmar tadi malam resmi ditutup. Sama seperti saat upacara pembukaan, upacara penutupan yang digelar di Stadion Zayatiri juga berlangsung meriah dan spektakuler. Sekitar 10.000 masyarakat Myanmar dilibatkan dalam prosesi penutupan. Selain pesta kembang api dan laser, panitia juga menyuguhkan penampilan tarian kolosal budaya asli Myanmar, serta olahraga tradisional mereka. Chinlon yang juga dipertandingkan di ajang SEA Games kali ini, kemeriahan yang berlangsung di Naypyidaw. Sejak mulai dari upacara pembukaan hingga upacara penutupan juga sekaligus bertujuan untuk memperkenalkan Naypyidaw sebagai ibu kota baru menggantikan Yangon. Bisa dibilang Myanmar sukses menggelar pentas olahraga 2 tahunan ini. Dan SEA Games ke-28 2 tahun mendatang akan berlangsung di Singapura.